Ini bahannya ada tahu putih 4 potong, terus ada bawang putih, nanti kita haluskan, terus ada kaldu bubuk dan ketumbar bubuk. Ini bawang putih yang kita haluskan. Kita pindah ke mangkok. Kita campurkan dulu bubuk dan ketumbar bubuk. Ketumbar. Ini kaldu bubuk. Di kira-kira aja ya. Belum itu tahunya ditusuk. Kini kasih lubang tengahnya biar bumbunya masuk meresap di dalam bumbu. Terus ini kita rendam setengah jam baru kita goreng. Aku pindah tempat yang lebih besar lagi. Dan kita goreng tahunya. Ini dia guys, tahunya sudah jadi. Nah, boleh pakai cabai rawit atau saus cabai. Kalian gimana? Kalian pakai cabai atau saus? Kita cobain ya.